未来の雫、希望の光、ウルトラマントリガー。Yo, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini guys ya, setelah sekian lama kita nggak ngadain namanya sesi unboxing mainan Ultraman guys ya. Di video kali ini guys, kita akan balik lagi itu buat nge-review yang namanya DX atau mainan dari Ultraman ya. Dan untuk DX pertama yang kita review guys ya di bulan November ini adalah DX dari GUTS Sparklens ya. Jadi nanti untuk kalian yang udah ini ya nungguinnya namanya review untuk GUTS Sparklens KW ya versi 4, tenang aja guys, kita udah beli guys ya. Jadi untuk versi 4 kira-kira boxnya seperti ini guys. Jadi sebenarnya nggak terlalu beda jauh sama versi asli, makanya kenapa disebut versi 4 ya. Nanti bakal kita unboxing kira-kira di hari Jumat gitu guys ya. Saya usahain itu hari Jumat videonya udah jadi, udah selesai diedit, langsung diupload gitu guys ya. Dan kita habis bahas versi 4 guys ya. Ternyata 2 hari yang lalu saya baru aja nemuin yang versi 5. Ini versi 5 ukurannya lebih kecil daripada yang versi 4 ya. Nanti bakal kita unboxing juga. Pokoknya minggu ini itu bakal ada beberapa video unboxing guys ya. Pokoknya banyak lah video unboxingnya. Oke lah, kita akan balik lagi ke topik utama kita hari ini, yaitu kita akan unboxing dulu lah ya GUTS Sparklens orinya dulu. Abisnya ori kita baru bahas yang KW nya Karena yang KW itu mirip banget sama yang versi orinya ini guys ya, jujur aja ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari boxnya ya. Jadi karena saya belinya di China, ini adalah edisi khusus ya, dimana untuk versi China itu kita dapat satu tambahan hyper key ini ya, hyper key klasik gitu ya. Kalau disebutnya itu Cingtian ya, klasik lah itu kalau kita terjemahin ke bahasa Indonesia. Oke, bagian belakang seperti biasa guys ya, sedikit inilah guys ya, apa tuh namanya, tutorial untuk menggunakan DX nya atau cara bermain DX nya gitu ya. Bagian samping seperti biasa gambar dari ini DX GUTS Sparklens sama Hyper Key Ultraman Trigger Multi Type. Kemudian di sini ada kode yang bisa kita scan guys ya untuk masuk ke Tsuburaya Imagination kalau kalian pengen apa tuh namanya ini ya berlangganan gitu ya, karena di situ juga ya sistemnya kayak Netflix juga ya. Ini masih sama bagian samping guys ya. Oke lah, ini lebih baik kita langsung buka aja guys, karena saya juga udah nggak sabar. Ini item sebenarnya udah dari bulan 9 apa bulan 7 sih guys ya, udah sekitar 3 bulanan di kamar ya, terbengkalai, tidak di review-review gitu guys ya. Ya mohon maaf lah guys ya, karena akhir-akhir ini juga cukup sibuk ya, makanya kenapa kita lebih banyak fokusin di video klip-klip pendek gitu guys ya, karena juga pengen ngejar subscriber guys ya. Waktu kita juga inilah ya mepet sih guys ya. Oke, di bagian dalam guys kita dapat satu buah buku petunjuk ya, manual booknya. Ini benar-benar sederhana banget lah ya manual booknya. Oke, tidak perlu manual book, kita pasti bisa memainkannya guys ya. Kalau untuk GUTS Sparklens sih karena mudah banget. Oh ya bentar, nanti gua perlu ngambil baterai juga ya. Oke, ini ada 2 sih bukunya ya. Jadi untuk bagian dalamnya ini guys, kalau versi yang biasa ya, kalau kalian beli di luar China itu kalian cuma dapat satu hyper key, yaitu hyper key-nya yang trigger multi type. Tapi di sini karena kita belinya di China, jadi kita udah dapat tambahan satu key yang eksklusifnya gitu guys ya. Kita keluarin dulu guys. Terus ada GUTS Sparklens ini cuy. Ini worth it banget guys kalau kalian pengen beli ya untuk DX nya ini, karena dari segi ukuran dia juga cukup gede ya. Kalian bisa lihat ini pas dipegang juga mantep banget ya gitu ya ukurannya ya. Oke, tutup dulu. Waduh, gila perbandingannya beda banget ya sama kita yang versi KW ya. Kita KW dari kemarin-kemarin udah nge-review 3 macam ya versi yang KW guys ya. Oke, ini untuk hyper key yang trigger multi type. Kemudian ini hyper key yang ini ya spesialnya guys ya, eksklusif cuma kalau kalian beli di China gitu guys ya. Memang lah ya Bandai itu paling pinter ya, yang apa-apa eksklusif itu jualnya di China doang, tempat lain kagak ada gitu guys ya. Bahkan di Jepang pun rata-rata cuma dapatnya yang versi biasa doang ya. Itu nanti bakal kita review di video terpisah guys ya, di video pendek lah ya. Oke, kita keluarin dulu. Nah, ini kebetulan saya juga ada ya hyper key yang ini yang kemarin kalau kalian nonton video pendek, kalian coba mana yang asli, mana yang ini KW. Ayo tebak kiri apa kanan, nanti tulisin di bagian komentar guys ya. Jadi yang saya pegang di bagian kanan ini adalah versi KW nya guys ya. Jadi kalau kita bandingin ukurannya itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Tuh ukurannya nggak terlalu beda jauh, cuma yang bedanya itu di gambarnya ya. Kalau yang KW itu gambarnya itu dia agak pendek, kalau yang versi ori ini kan yang agak panjangan gitu guys ya. Tapi secara keseluruhan itu bener-bener mirip banget sama yang asli gitu ya. Bentar guys ya, saya ambil baterai dulu ya. Oke, baterainya udah kita masukin guys. Jadi sekarang kita bahas dulu untuk bagian DX-nya ya. Jadi kalau tampak dari depan ini memang warnanya itu dominan putih ya. Lebih bagus sih kalau kalian yang bisa apa tuh namanya nge-custom itu, jadi kalian bisa repaint aja warna itu jadi lebih keren. Tapi overall ya dari warna yang kayak gini aja sebenarnya udah keren sih ya. Dan di bagian belakang juga warnanya nggak terlalu beda jauh sama yang bagian depannya ya. Ini ada tambahan aksen warna abu-abu. Cuma mungkin yang kurang sedap dilihat itu ya inilah ya apa tuh namanya tempat-tempat ini bolongan untuk apa tuh namanya bor bautnya gitu ya, kelihatan banget gitu ya, karena ya memang ini kan cuma versi mainan dari DX gitu ya, bukan properti dari filmnya. Ini kemudian kalau kita buka set, nah ini warnanya dia di sini kan ini ya pakai clear parts gitu ya. Clear partsnya ini lebih bagus daripada yang versi KW gitu guys ya. Oh ya pastilah ya gitu ya, nggak mungkin dia bisa lebih bagus daripada versi ori gitu kan. Oke, kemudian apa tuh namanya bagian emasnya ini juga keren ya. Sebenarnya sih bukan warna emas ya, lebih ke warna kuning gitulah ya. Oke, ini untuk DX-nya kita nyalain aja guys ya. Gak terlalu banyak bisa kita bahas sih kalau dari DX ini, memang udah mantap banget ya. Worth it banget untuk beli guys, jujur. Benar. Nah, ini. Oke, pas kita nyalain dia itu langsung ada ininya guys ya, LED-nya itu. Bentar, kita coba matiin lagi. Kita nyalain lagi ya. Nah, lampu biru standby-nya guys ya. Ini kita tutup. Bisa jadi yang gun mode-nya ya. Nah, gun mode-nya ini keluarin warna hijau kalau untuk bagian itunya ya, lampu LED-nya. Oke lah, ini takutnya kepanjangan, nanti kita baru itu aja lah ya. Untuk hyper key-nya di sini ya. Jadi hyper key itu sistemnya dia ini guys ya, di bagian belakang ini kan kayak ada semacam gigi-gigi gitu ya. Ini giginya nanti itu buat dibaca di bagian bawah dari GUTS Sparklens-nya gitu ya. Jadi ini adalah kode yang memunculkan berbagai macam suara dari karakternya gitu ya. Kemudian bagian atas ini juga sebenarnya ada dua tombol kecil ini ya, bisa kita tekan karena di hyper key-nya sendiri kan ada dua macam mode, yaitu yang hyper key mode sama yang gun mode gitu ya. Kemudian tombol di sini untuk keluarin suaranya ya. Oke lah, kita cabut dulu ini penyumbat baterainya, kita keluarin suaranya. Gun mode. Ini gun mode itu suaranya untuk yang perubahan ya, henshinnya itu kita tekan lama ya buat aktifin yang gun mode ya. Kemudian kita tekan lagi circle ohms, Z-kosen ya itu tadi kalau nggak salah ya. Oke, cuma dua guys. Ah, kita ganti ke hyper key mode-nya ya. Jadi kalau yang kita pakai itu cuma yang hyper key mode ya, suaranya cuma satu ya, itu buat nyebutin yang nama dari Ultraman Trigger-nya. Itu baru kita masukin ke GUTS Sparklens-nya buat pakai Hisatsuwazanya ya. Itu tergantung karakternya, kalau misalnya ribut kan jadi Galaxium Kosen gitu ya. Nah, kemudian guys ya untuk bagian ini sebenarnya ya itu bisa kita ganti ya. Itu kita ganti pakai namanya sistem 3D printing ya. Jadi itu kita print ya, nanti bakal saya bikin juga videonya itu, barangnya kebetulan belum nyampe, nanti bakal kita bahas ya. Karena itu satu key guys ya, itu bakal bisa ngakses banyak banget suara dari hyper key lainnya gitu guys ya. Oke lah, kita langsung cobain henshinnya guys. Lagi Superon. Oke, ini kita pakai yang gun mode-nya itu cuma ngeluarin suara dari Hisatsuwazanya ya. Kita buka. Oke, nice banget guys ya. Circle arms. Suara Zephyr yang kosain. Jadi memang untuk suara DX itu gak terlalu banyak variasinya ya. Cuma 3 itu. Yang pertama suara Henshin, kemudian Circle Arms, kemudian yang ketiga Zephyr yang kosainnya. Jadi memang sedikit banget gitu guys ya. Nah ini juga saya lupa bahas ya. Jadi kalau kita mau ini nyambut kuncinya itu nggak bisa langsung asal cabut guys ya. Jadi di sini kan ada semacam tombol buat diejek gitu guys ya, atau dikeluarin kuncinya ya. Nah jadi guys ya, kenapa kita bilang DX yang Sparklens ini itu worth it banget buat dibeli ya. Sebenarnya kalau kalian nggak beli ini ya, DX Guts Sparklens itu nggak masalah sama sekali gitu guys ya. Karena memang ini cuma dipakai kalau kalian itu pengen gaya-gayaan biar henshin kayak di film-filmnya aja gitu ya. Tapi kalau jujur sih memang worth it banget buat dibeli ya, seset gitu ya. Nah kenapa dibilang worth it juga ya, kalian itu mulai dari hyper key-nya ini ya. Hyper key-nya ini sebagai collectible item di serial Trigger itu bener-bener lebih worth it ya daripada collectible item di serial-serial sebelumnya ya. Karena dia itu kalau kalian mainin tanpa ininya, Guts Sparklens pun dia masih punya sound effect gitu ya. Mulai dari yang suara henshin, terus suara yang serangannya pun ada gitu guys ya. Jadi kalau kita bandingin sama Ultraman Z yang kemarin cuma Ultra Medal, itu kita cuma ngumpulin koin-koinnya, itu kayaknya rada bosenin lah gitu ya. Apalagi guys ya, untuk harga hyperkey juga kan gak semahal inilah ya, gak semahal Sparklensnya ya. Memang Sparklensnya mahal ya, kalau di Indo itu masih di angka 1,2 ya kalau nggak salah ya untuk versi ori. Kalau yang KW ya pasti lebih murah gitu guys ya. Oke lah, mungkin itu aja sih guys ya untuk video review kali ini ya. Pendek aja sih, nggak terlalu banyak yang kita bahas ya. Apalagi channel kita ini paling telat ya dalam bikin video review ini. Tempat lain sih udah pada nge-review ya, sisa kita doang yang mau nge-review ya guys ya. Jangan khawatir, nanti di video selanjutnya kita juga bakal review itu. Ini banyak banget yang udah dibeli ya. Yang Ultraman Reboot udah sesuai requesting kalian juga, udah kita beli, nanti tinggal review. Terus yang Glitter juga udah ada, nanti bakal ini urutan aja lah gitu guys ya. Oke lah, sebelum penutup kita akan berubah guys ya. Mirai no Kizuku, Kibou no Hikari, Ultraman Trigger! Oke, itu aja guys untuk video review hari ini. Semoga videonya bisa menghibur kalian semua. Pokoknya jangan lupa juga kalian subscribe ke channel Wolf Warrior guys ya. Karena kedepannya ini pokoknya 1 minggu ini lah ya, khusus bulan November kita bakal banyak banget itu video ini ya, video unboxing mainan yang tentunya sudah kalian tunggu-tunggu, terutama untuk yang versi KW-nya gitu guys ya. Nah sedikit spoiler juga ya, itu GUTS Sparklens versi Trigger Dark itu juga udah ada versi KW-nya guys ya. Pastikan kalian subscribe biar kalian nggak ketinggalan untuk video reviewnya guys ya. Oke lah, sampai ketemu lagi guys di video review selanjutnya. Akhir kata, salam untuk Indonesia. Adieu.